kasih ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kali ini aku mau bikin es jeruk ya, buat bisa buat nanti buka puasa atau buat para pencari rupiah bisa dibikin ide jualan juga bisa. Kali ini aku udah sediain air ya. Ini air ini air gula putih buat campuran si jeruk ini ya. Nanti setelah diperas kita sisihkan dulu. Ini jeruknya aku beli segini 6.000 rupiah ya, kita peras. Sediakan ini ya, es batu. Terus ini untuk merasnya ya, aku punya yang manual, kita bikin. Terus untuk campurannya aku kasih sitrum, tapi jangan banyak, sedikit aja. Oke, kita mau bikin ya. Ini kesini ya, masukin sini biar nggak tumpah-tumpah. Ini harganya si jeruk ini 6.000 per kilo, 6.000 rupiah ya. Kita mau peras dulu jeruknya. Sebelum diperas kita potong-potong dulu ya. Jeruknya kita potong belah dua semuanya biar mudah untuk diperasnya. Ya buat yang mau jualan es jeruk, ide aku ini bisa kalian jadiin ide ya, buat jualan di sekolah anak-anak SD. Bisa kalian buat 1.000 rupiah bisa, 2.000 bisa, itu tergantung anak-anaknya ya. Biasanya kalau harga setiap barang yang kita jual itu kita lihat situasi apa, situasi kampungnya dulu, tempat itu maksudnya. Kalau di kampung sih biasanya ada yang beli 1.000, 2.000 paling tinggi harganya. Mungkin di tempat kalian bisa jauh lebih mahal dari tempat aku jualan. Untuk keuntungan bisa dikira-kira, untuk bahannya juga nggak mahal-mahal, cukup yang murah. Tapi insya Allah berkah. Ini 1 kilo mungkin ada 50 bijian ada ini jeruk khasnya. Oh ya, buat subscriber aku, makasih ya udah mau subscribe channel aku, udah mau like. Untuk yang komen juga makasih. Mau
mau singgah di channel aku ya. Oke, kita press dulu. Ini buat nanti sisa itunya, perasannya. Oke, kita mulai memeras jeruknya. Ini kan perasannya, ini yang tengah ini nih, kita press ke sini ujungnya. Maaf ya teman-teman, aku punya alatnya yang manual, aku belum punya alat yang canggih. Mudah-mudahan kedepannya bisa punya, amin. Tinggal putar-putar aja kayak gini ya teman-teman, sambil ngabuburit aja kita bikin es jeruknya. Es jeruk campur es segar. Oke, teman-teman, ini hasil perasannya ya. Nah, kita masukin ke sini dulu ya. Kita kasih air gulanya. Terus kita masukin jeruknya, sudah jadi seperti ini. Oke, buat teman-teman, selamat mencoba. Assalamualaikum.